Satlantas Polresta Bandar Lampung meringkus seorang pengendara membawa paket sabu. Penangkapan ini bermula dari petugas yang tengah mengatur lalu lintas di kawasan Tugu Radin Intan, Kota Bandar Lampung. Di tengah pengawasannya, petugas mendapati seorang pria pengendara sepeda motor yang melanggar lalu lintas. Saat hendak dimintai keterangan dan pengecekan, pelaku mencoba melarikan diri. Namun setelah ditangkap, pelaku pun kedapatan membawa satu paket kecil sabu yang disimpan pada saku celananya. Pelaku yang diketahui bernama Dwi, yang merupakan warga Tanjung Karang Timur ini pun diserahkan ke Sat Narkoba Polresta Bandar Lampung untuk menjalani proses pengembangan. Yang bersangkutan inisial DA tadi diduga melanggar lalu lintas awalnya. Jadi dengan diskresi kepolisian dan kejelian anggota kami di lapangan, memberhentikan si pemilik barang tadi, di mana saat mau diperiksa sempat membuang barang bukti ini. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung.